Recep Tayyip Erdogan telah memenangkan pemilihan presiden, Pilpres, Turki 2023. Ia berhasil mengalahkan lawannya sebagai oposisi di pemerintah, Kemal Kılıçdaroğlu dalam pemilihan putaran kedua Pilpres Turki, Minggu, 28 Mei 2023. Hasil itu membuat Erdogan kembali memperpanjang kekuasaannya menjadi presiden 3 periode di Turki. Dengan 99,43% suara telah dihitung, hasil resmi awal yang diumumkan oleh Dewan Pemilihan Tertinggi Turki, YSK, pada hari Minggu menunjukkan Erdogan menang dengan 52,14% suara. Sementara Kemal Kılıçdaroğlu harus puas menerima 47,86% suara. Berbicara kepada ribuan pendukungnya di luar kompleks kepresidenan, Erdogan mengatakan bahwa sekaranglah waktunya untuk mengesampingkan semua perdebatan dan konflik terkait Pilpres. Erdogan mengajak masyarakat Turki untuk bersatu dalam tujuan dan impian nasional. Erdogan mengatakan di antara prioritas utama pemerintah adalah memerangi inflasi dan rekonstruksi bencana gempa bumi pada 6 Februari lalu. Berbicara di markas partainya di ibu kota Ankara, Kılıçdaroğlu mengatakan dia akan terus berjuang sampai ada demokrasi sejati di Turki. Kılıçdaroğlu mengatakan apa yang benar-benar membuatnya sedih adalah hari-hari sulit yang harus dipikul oleh Turki. Para pemimpin dunia termasuk Rusia, Qatar, Libya, Aljazair, Hongaria, Iran dan otoritas Palestina adalah yang pertama memberi selamat kepada Erdogan.